Okey. Reti tu terus masuk dalam tanya tuan nak. Terus masuk dalam. Ah betul. Aku share screen dulu. Ya, terus masuk dalam sistem dokumen pelawat tu nak. Betul betul. Tok kira nanti ya nemu tu paling mana? Ba aku lah. Okey. Udahnya bisik bawa baruannya bawa bagian bentuk ni tuan Busli tu yang kena bahasa Inggeris. Ya bisik bawa inquiry. Okey, dini di okey, tok ah tekan inquiry tu. Ah okay. Inquiry tu ke ba tim ba Melayu ya pertanyaan lah. Okay. Udahnya bawa baruannya banyak ya bisik medical tok ah. Medical professional list tau. Untuk tak. Okay. Klik banyak. Okay. Klik. Klik next. Okay. Bak tu. Bisa sitik bak barunya. Medical practitioner list. Okay. Practitioner list. Okay. Okay tuan. Okay. Okay. Ya bisa dia. Ya bisa madahol. Tang. Kita yang nangnya. Klik kita. Kita yang ngiga. Local. Okay. Local. Okay. Apa? Start. Okay, Sarawak. Kita ingat Sarawak. Udahnya kita ingat ya ke aktif aja. Anang ingat semua. Okay, kita aktif. Okay. Dia nak tekan view tuan. View. Apa? Aku nak nemu tau tuan. Lama tau. Aku so, terus terang itu, aku madang. Itu lama. kita impu Sarawak, impu semua ya ke lagi aktif. Lama nanti ya ditekan all tadi. Ya akan semua masuk. Jadi, tapi ya bak ujungnya, bak aktifnya pun ya akan madah. Ya bisa mana dia unactive atau keaktif. Oh, okay. Tu semualah buat kita Sarawak itu, tu boleh nyamai kena sida ya. Nah, bekal kita buat Labuan, kita boleh milih Labuan. Okey, contoh Labuan, pilih ngai. Labuan terus ke Labuan. Atau ini semua. Oh. Aku copy lagi Labuan. Aku nak kalah kena minum tu aku. Terus terang kepada awak 10 tahun nak kalah. Nama kena aku. Ia kan nama tu ia kelis mayuh-mayuh tadi. Nak nemu aku nak tahu. Tinggal nak jam ni kurang. Ia narim salah uliah kena. Lalu mayuh lah. Kita nak lalu mayuh. Jadi berarti ia ke tadinya aku mulai ke ngagai soalan ke ngagak semingkat ngos semingbok tadi. Okey. Okay, aku tanya tadi, lepas kita sudah muka buat tu tadi. Jadi buat atasnya ia bisi Sifera registration lah. Lepas tuan Busli itu yang nak bahasa Inggeris. So, bisi okay. Buat tu tadi ia bisinya apply as new lah. Okay. Buat tu siapa-siapa ke baru, ia boleh ngisi tu dulu. Isi ya sebedawai datang agak jabatan laut. Isi ya semua yang mampu tanya lah menikmati partikular semua. Si semua udahnya bawa baruahnya bisa yang putusnya ya semina banyak kurang tugas gambar semua nah semina itu ya samin application udahnya print yang pun slip laban print bisa slip dia bisa keluar printnya udahnya baik yang agak jatah laut tu nanti udah agak proses tu nanti data itu paling nyamai paling cepat. Tak perlu lama. Laban tak perlu ya ki kang isi din kira lah berbaris ke nama ngau nanti orang mayuah. Betul. Jadi ya data din ulah nyerah ke kami ngau medical semua lalu terus diproses dia. Oh. Apa? Serius dekat. Aku nak nemu utai tau sebenarnya. Laban aku ngambai orang tuan, utai ni udah bisik mage-mage yang. Aman. Laban. Laban udah bisik mage-mage. Aku nak nemu terubah tarik ngikat list nak medical aku nak nemu aku kena list kebesainya udah nak registration orang baru tu aku nak nemu lama aku ngamai orang kerja utai udah bisa magang-magang aman betul aku pun belajar malam tau eh sikit gaya kita sikit gaya kita keruing sekejap tang tu mai ya sebenarnya ya bisa magang baka ya ke apply punya aku tadi ya ke apply COC ya pun bisa ya ke tu lebih ngagai laman web tu lebih ngagai peringkat ejen lah orang luar lah maksud aku tadi. Laban hari kami impu kami nak bisi kami impu laman web kami kena kami ngelulus ke semingkat sign on kami nak kami bisi kami impu jadi itu tadi aku nerang untuk sida ke ejen ke baru ke apply semingkat.
Pau. Mana? Untuk pelajaran baru aku tuh dua udah pelajaran baru. Okay. Udah di pin komen terus. Right. Kita terus kali. Mana? Banyak meh. Mana? Nanti bakal aku orang kenal ke perkongsian suai Michael dan Bosley tadi. Bakal aku sebagai orang baru, udah faham aku. Mesti kak borang medik, untuk medik meriannya, mesti kak kau cek semua dengan mesti kak ngisi simen card, simen book, dengan bisa gambar ke pin, dengan mesti kak bisa namanya, nama gisa tadi. Bayar. Semua lah, bayar semua RM50 atau RM30, nanya. Udah ya. Kan? Betul. Kena link tu lagi senang. So nanti aku orang baru ya, nanti sudah paham untuk kita ya. Namun sudah pagi malam tu. Betul. Ya lalu menyekurai ya lalu terus kia lalu isinya semua udahnya baik ya kian. List slipnya udah di print baik ya. Kau kan nanti yang kena telefon ya aja screenshot buat telefon baik ya kian pun enggak ada masalah. Okay, udah disi magang-magangnya. Udah disi ya magang. So kami semina ngecik takut bisi salah nama semua sudah kami yang lulus lah. Takut bisi salah nama IC nama ya. Nah, nyak ke jaga kami. Kami jaga nama nombor IC ngau tarikh lahir. Lamanya paling Simen ka 5 tahun ya nah valid nah. Oh, 5 tahun. 5 tahun. Kira ke RM10 namanya setahun. Tuan siapa kau tama tu ngau jabatan laut pun slide ni kan sambil aku nambah mimik lah untuk baru ya aku baru nemu yang lama tu aku download list yang lama tu cukup senang yang sebenarnya kan Giga tu kira mana kita yang agak itu dulu tuan. Berni. Leban bisi soalan ke nang diberi Tuan Busli ngagai aku hari ya. Kita yang ngagai tanya tu, nama dokumen diperlu untuk jadi pelaut. Okay. Kita terus ngagai. Leban buat selain yang lagi memang udah bisi. Tuk nama kita yang ngena soalan tu lah mana baku. Jadi leban dia bisi. Ya, okay, soalan nama nomor 3 yang nak salah aku. Dokumen nama dokumen nanti. Okay, nama dokumen dia perlu untuk menjadi pelaut. Okay, saya kena nanti buat slide tu. Nanti slide ni. Tu slide tu kena tanya aja tu sebenarnya. Ini muka tanya tuan pasal dokumen ke jadi pelautnya. Terus ngaji jabatan laut punya kan? Nak tu, okay, bantu muni kurang. Untuk kita lebih ngaji orang ke baru. Baru ke minta orang ke baru lepas SPM. Ya. Jadi dokumen ya ke sepatut ya sidak ya bisi ini muni ikut tadi ya. Mesti bisi semingkat, bisi semenbo, bisi medical. Ngau siti lagi ya nang mesti ya bisi sebedau yang nurun ke kapal ya mesti bisi basic training. Tok di kumai kami EBT lah. Okay. Semen book tu, semen card tu munyi kurang tu bekerti kita yang polisin atau ke IC kita lah tu kita itu siko ari orang pengerja pengawak pelaut lah abanti dia nadai semingkat artinya di ukai pelaut di nadai register di nadai ngau jabatan laut artinya di bedah lagi di munyi kurang dipadah ke siko ari pengerja pengawak pelaut. Pelaut ya. Laban tu kira lisen sida ya. Laban ba semingkatnya ya bisi nombor pelaut ya. Nombor pelaut tu munyi kurang sama bakal nombor IC kita ya nak boleh sama ngau orang. Laban nanti nama mungkin nanti kita ngiga assess ya ba profile ba jawatan laut kena nama bu. Mungkin nama ya bisi sama ngau nama orang. Cuma nyemak lah ya bakal nama aku Dato' Michael. Kena aku namanya aja. Nanti seduai Tuan Giga pun mungkin nama orang bukai sama sekali terlalu mayu. Nah, so saya mesti bisiknya. Udahnya semen book tu bakarti muni kurang kita bakarti kita impu muni kurang medical surat klinik kita bakar surat kesalnya. Bakar surat klinik RT maksud aku tadi. Semen book tu. Laban dalam semen booknya bisik nama nombor semua IC ya waris ya pun bisik dia waris mana waris udahnya ba
muka surat ke tiga ke keempat, tak salah aku. But dia ya bisi yampu nama-namanya yampu pengalaman ya gawa. Pengalaman dia gawa tu artinya si time lah bunyi ke di orang kerja kasi memang yang nyebut si time lagi kita. Si time nya si time nya nanti uli ya bakal sidak kaki baru tu kedau nemu. Lepas sejak sidak ya sign off. Sign off hari kapal nanti ulih lalu datai ke diri ngagai jabatan laut minta jabatan laut print udah sign ya empu pengesahan ya udah off lalu gawa ba atas kapal. Laban ya empu si time tu sigi diciak kami hari munyi kurang hari hari profile ya laban ba si time nya ya nda ulih nipu. Nyak maya ya send on, nyak maya saya off, nyak maya dalam sistem. Ya nak boleh ngijas ya kak ngambil nak tahu dia laban dalam sistem kami nang udah bisik magang. Jadi terus ke tuan, laban tuan buat pasal sistem. Ngambil sida ada nama penting sistem tu sebenarnya. Ngambil sida ada. Sistem tu munyi kurang, sistem tu dia berarti pengalaman kita udah gawa. Ya. Nanti si time mayuah dalam buku kita akan minta kerja ngah city company pun company udah medak dia oh ya tu sikit bisik pengalaman sikit kalau gawa ngau orang ba kapal. Jadi sida company nadai bunyi kurang nadai kakak-kakang lah kang ambil sida ya. Betul. Dan ya city lagi si time tu kena sida ya bekas sida ya ke bisik ngembuan nanti dekat ngambil pelajar ke tikas tinggi lagi. Baga menyega nanti orang ba kerja kapal tu COC menyeku sida ya. Certificate of competency. Tang tu COC tu ia mayuah menyeku orang mayuah yang pu tak lah yang pu grade ya. Ni ia kena dekat di ambil ya nya terpulai ngagai yang pu. Nipih ke nitih ke yang pun tanya lah nitih ke yang pun reng ke situ sama ada yang buat enjin atau ke yang buat deck. Betul. Laban ti enjin ya bisik COC yang pun deck pun ya bisik COC yang pun. Okay. Jangan berguna tadi si time maya ya ke udah lepas. Ikat kita tulisnya approve kan? Okay. Ti, kita mulai ke diri sebagai dokumen tadi ya. Dia bisa medical. Okay, medical segi udah diterang ku tadi lah. Dia mesti bisanya, okay. Dia enggak sehat, dia enggak fit, dia boleh masuk nikah kapal. Otomatik dia boleh nikah kapal. Yeah. Okay, siti lagi, nanti medical lagi expired pun, nanti dia boleh ngau dalam kapal lagi. Nah, dia mesti ke nama korang agak medical yang baru, udah valid semua, baru dia boleh ngau orang join sign on baru. Jadi terubah yang paling penting adalah pengerai kita dulu. Bila pengerai kita dulu. Paling penting pengerai tau dulu. Pengerai. Udah pengerai baru kita berunding ke certificate kebukailah. Lepas nanti kita bilik mungkin magang. Tiba-tiba pengerai kita nak mana ya? Nak ada yang guna. Nak ada yang guna. Setuju tuan. Nak ada yang guna. Setuju. Okey, Siti lepas hari medical dia basic BT bunyi korang basic training. Basic training tu munyi kurang tu sigi penting lah. Bagai siapa-siapa ke kerja apa kapal, kerja kertas siap laban. Basic training tu meh munyi kurang sijil ke uliah nyelamat di. Laban maya dia ngambil khusus tu nang sigi diajar. Sigi diajar cikgu ke nang sigi pandai munyi ke kurang ke udang pengalaman tu orang ke udah pengalaman gawa kapal. Awak batasi ya nemu makan ni. Sida ya akan ngajar. Dari segi di nyelamat diri pun, nyelamat orang. Lalu ngagak nama utai kepatut gagak nanti bisi ti nyemak kapal tu bisi penusah buat tengah tasi ya. Jadi ya sida ya uliah ngiring pangan diri lah punya kurang. Laban hari utai ke di pelajar sida ya uliah ngena tu batasi adil. Nama utai kepatut gagak nanti pakat tu nama tergagak semua sida yang memang sigi udah nemu. Nyak meguna BT itu tadi sebenarnya.
aku nambah mimik tuan pasal BT tu tadi lah. Jadi bakal maya aku gawak sebab kami dah jauh orang begini madam kapi, begini kami bak confined space kami sebab dia kena nama tu kena life jacket begini. Life jacket. Begini nanti kita dalam air, begini kita akan nyelamat diri. Begini kita dalam air, dalam secara berkumpulan. Berkumpulan, bulatan. Bulatan semua. Udah ni, begini kita akan kan masuk ke lifecraft. Lifecraft, nanti tunsang. Begini kita akan kemalit baru. Udah ni, ya, belajar ke fire extinguisher, belajar ke breathing apparatus, misalnya. Semuanya ada belajar, Magian. Semua kita belajar tu umbai orang basic training. Kami kita nemu lah. Basic training. Tu nang sigi sijil ke sepatutnya lah untuk orang ke baru ke ngau masuk kapal, baru ke jalan kapal. Betul. Lalu sijil tu teknitnya ya bisa expired. 5 tahun. 5 tahun. Lepas 5 tahun dia mesti di menyikat kita ini ke ambil baru atau ke refresh lah. Refresh tu memang sigi jalah muni korang bisik mayuh endur lah muni korang endur institut kenang bisik ngagak refresh ngagak training tu lalu ambil ke bala audien nemu si BT tu dia tu khusus ya 6 hari